kan, slow sikit lah. Okay. Rajah di bawah satu bongkah dengan tapak segi empat tepat ABCD terletak pada satah mengukur. Okey, ni yang panjang ni AB ni AB ABVS ni ha, semua ni keratan rentas. Dia kata tegak AFJG AF JG ni semua sudut tegak. Okey, dia kata skala penuh, skala yang betul pelan. Dongakan X dengan dongakan Y. Jadi sekarang ni macam ni. Jadi sini 45 darjah. Sini akan jadi dongakan CC. Dongakan CC ialah Y. Lepas tu X akan jadi X. Dongakan depan. Lepas tu sini akan jadi pelan. Jadi kalau tengok dongakan sisi, kita bayangkan kita himpap dari Y. Bila himpap dari Y, apa kita nampak? Bila kita penyek ni, apa yang akan bertindan? Tengok. Sekarang tinggi dia U ke sini 3 cm. Jadi A ke F 3 cm. Bila kita himpap, apa yang akan bertindan? Nampak ni? V, bawah V ada S, bawah S ada O, bawah O ada N, bawah N ada G, lepas tu bawah dia ada F. Nampak tak? Ni semua tinggi sama. Jadi, macam tadi, macam soalan sebelum ni, yang kena himpap akan ada dekat belakang. Jadi, tengok ni. V, dia himpap S. 4V, himpap S. Himpap O. O akan himpap N. N akan himpap G. G akan himpap F. Okey. Oi, panjang. Okey. Lepas tu, yang belakang ni pula, U akan himpap T. T akan himpap P. Okey. U akan himpap T, T akan himpap P, P akan himpap M, M akan himpap H, H akan himpap E. Okey. Jadi yang kena himpap macam ni, nampak susunan dia. Okey. Kalau kita tengok dari depan, okey. Bila kita himpap ni, semua akan himpap macam ni kan. Kita tengok tinggi sini 1 cm. Sini 1 cm, sini pun 1 cm. Jadi bila 1 cm, bila kita penyek, R akan himpap K, akan himpap J. Jadi, belakang ni R akan himpap K, akan himpap J. Sini pun 1 cm, jadi Q akan himpap L, akan himpap I. Q, L, I. Kalau bawah ni B ada A je, B akan himpap A, bawah belakang C akan himpap B. Oh, jadi kita akan dapat segi empat. Bila himpap kita akan dapat segi empat. Tapi dalam segi empat tu, nampak tak yang dalam ni kita tak nampak kan garis yang tak, garis yang kita tak nampak tu, tapi ada kita buat macam ni. Jadi atas ni nampak ni V S O N G F. Atas sini U T P M H E. Okey. Yang tengah, yang second ni yang tak nampak ni, kita ada RKJ. RKJ. Yang belakang ni kita ada QLI. QLI. Yang bawah ni kita ada BA. Dengan belakang ni CD. Okay, bila kita tengok ni, F akan himpap E. Jadi F akan himpap E. G akan himpap H. G akan himpap H. Jadi J ni akan himpap D ni dekat mana belakang dia?
G akan himpap H. Nampak? G akan himpap H. J akan himpap I. K akan himpap L. N akan himpap M. O akan himpap P. Sini R akan himpap Q. Atas ni S akan himpap T. Dan V akan himpap U. Kalau bawah A akan himpap D. Dan B akan himpap C. Nampak tak? Bentuk dia macam ni lah. Dari depan kita nampak dia akan berlenggok macam ni. Okay, jadi kita tengok dia akan jadi macam ni. Sini bawah ni adalah AD dengan AD dengan FE, AD dengan F himpap E. Lepas tu bentuk macam ni. Okay, gerak satu, turun satu. Okay, sini 1 cm. Jadi semua ni 1 cm. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Okay. Jadi kita tengok bawah ni AB ialah 6 cm. AB ni 6 cm. Bila sini 6 cm, kini dah 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kita dah 3 cm sampai sini kan. 3 cm. Sini ialah 1 cm. Jadi P ke T ialah 2 cm. Okey. Kalau nak buat dari hujung pun senang juga kan. Okey, ni 3 cm, 6 cm, tarik atas. Cepat kita jadi atas ni kita adalah bawah ni B, C. Atas ni V, U. V, U. Jadi satu je sini. Dari sini kita akan turun satu. Dan kita akan sambungkan. Okey, nampak V, U. Okey. Jadi kita tulis yang mana titik-titik dia. Sini ialah G himpap H. G himpap H. Bawah ni J himpap I. Bawah ni K himpap L. Atas ni N himpap M. Lepas dah tarik sini O himpap P. O himpap P. Bawah ni R himpap Q. Macam tu lah yang tadi yang kita tarik pergi belakang. Kita tulis balik titik-titik dia. Atas ni S himpap T. Di mana kita nampak tinggi dia ialah 3 cm. Dan sini ialah 1 cm. Sini pun 1 cm. Okay. Jadi kalau pelan dari atas kita tengok, perasan tak V dengan U ni sama. A dengan hujung ke hujung ni sama dengan A dengan B. Jadi kalau daripada sisi depan ni dia akan macam ni. Okay. Dan daripada tepi ni, nampak tak mana view? View ni macam ni. Kita akan pusing, nampak? Okay. Sini pun tarik. Oh, tarik. Bukan macam ni lah. Okay. Di dalam kawasan kotak ni. Okay. Sekarang ni, kita bayangkan dia turun. F akan himpap A. Jadi F akan himpap A. E akan himpap B. Jadi sekarang ni U akan himpap C dan V akan himpap B. Kalau kita tengok tadi, kan nampak tak segi empat tepat. Jadi kita akan dapat satu segi empat tepat macam ni. Ni segi empat tepat lah sebenarnya. Di mana daripada pelan sini hujung ke hujung ialah 6 cm. Jadi sini ke sini ialah 3 cm. Okey, dari atas kita tengok kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 segi 4 tepat. Di mana yang ni lagi besar, ini 1, 1, 1, 1. Jadi ini mestilah 2. Jadi kita ada 1, 1, 1, 2 dan 1 dekat sini. Kita bayangkan bila penyek ada 4 segi 4 kan. Jadi atas ni E akan himpap B. Hujung ni E himpap D. H akan himpap I. H akan himpap I. M akan himpap L. Bawah ni tak ada kan? Jadi M akan himpap L. Sini P. P tak ada apa-apa. Jadi P je lah. T akan himpap Q. T akan himpap Q. Hujung ni U akan himpap C. U akan himpap C. Okay. Kalau tengok bawah ni
V akan himpap B. Okey, yang ni S akan himpap R. S akan himpap R. O tak dihimpap apa-apa. Jadi O ni bersendirian. Sekarang ni N akan himpap K. N akan himpap K. Dan yang ni apa ni? Atas ni apa? E eh? E akan himpap. E akan himpap J. E akan himpap J. Last kali F akan himpap A. Okay, dia macam tu lah. Tapi guna-guna skala yang betul. Yang ni sebab lukisan sketch macam ni, that's why dia tak sama. Tapi patutnya sama. Okay, tadi, oh tak ada tulis jarak eh. Okay, ni sekarang ni, kalau daripada CC tadi, nampak tak? B kepada C ialah 3 cm. B kepada C ialah 3 cm. Dan sini ke sini, B kepada C, V kepada B, mana V dengan B? V dengan B ialah tinggi dia 3 cm.